Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI bersama Pemerintah Kota Makassar dan Kinaria menggelar launching Indonesia Expo ke-19 tahun 2023 di Kota Makassar. Indonesia City Expo ke-19 resmi diluncurkan oleh Kota Makassar Ramdan Pemanto bersama Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya di salah satu hotel di Kota Makassar Selasa sore. Kegiatan ini diikuti seluruh asisten pemerintahan dan OPD terkait dari pemerintah kota, anggota APEKSI, serta dihadiri oleh Bima Arya selaku Ketua Dewan Pengurus APEKSI, atau Wali Kota Bogor dan Wali Kota Makassar, Ahmad Rahman Pemanto sebagai tuan rumah. Launching City Expo ini juga pembuka dari rangkaian Rakernas APEKSI yang akan berlangsung pada 9 Juli hingga 14 Juli 2023 mendatang. Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya mengatakan, Rakernas APEKSI ke-19 ini berbeda dari yang sebelumnya, yang merupakan kali terakhir dilaksanakan mengingat hampir seluruh wali kota akan memasuki masa akhir jabatannya. Selain itu, Rakernas ini dilaksanakan di masa tahun politik yang dianggap strategis dengan membahas isu-isu saat ini, serta akan mengundang calon presiden juga sudah ditetapkan untuk mendengarkan gagasan visi dan misi mereka. Resmi melakukan launching penyelenggaraan Rakernas APEKSI di bulan Juli nanti, di mana tuan rumah kita adalah Wali Kota Makassar, Pak Wali Kota dan Dandim Pemanto beserta jajaran. Ini Rakernas yang berbeda. Kenapa? Karena pertama ini adalah Rakernas terakhir dari kepengurusan APEKSI di masa kami, dan ini nanti akan menjadi Rakernas terakhir dari hampir seluruh wali kota, karena nanti selesai semua masa jabatannya. Dan ini adalah Rakernas yang diselenggarakan di masa-masa transisi, banyak pejabat tuan kota nanti, banyak pejabat gubernur begitu, dan masuk hijauin time dari kepemimpinan nasional ke pemimpinan lokal. Dan ini juga diselenggarakan di masa tahun politik. Jadi tadi kami sampaikan bahwa Rakernas ini akan strategis karena kami akan melakukan pembahasan atas isu-isu strategis yang akan kami minta untuk diartikulasikan oleh calon pemimpin kita nanti. Diketahui lokasi dan rangkaian pelaksanaan akan dicapkan di kawasan Center Point Indonesia. Dan untuk Piala Dunia dianjurkan Tontolo Sari serta Rakernas akan dilaksanakan di Airport Place. Rakernas APEKSI diharapkan melahirkan deklarasi tentang aspirasi seluruh pemerintah kota di Indonesia. Dina berlangsungnya pembangunan yang berkelanjutan. Terus Mawan Dirara, Sulawesi. Kota bisa mendisposisikan juga ke kabin ataupun